dengan Mas apa ya? Mas Fajar. Fajar dari mana sih? Dari asli Banjarnegara. Banjarnegara punya gitu ya. Oke. Tadi masuk berapa Om burungnya? Alhamdulillah masuk satu Mas. Konslet gitu ya Om? Iya. Ngomong-ngomong beli dapat konslet apa udah apa proses sendiri gitu? Ini beli bahan Mas. Beli bahan. Iya bahan gacor lah. Bahan gacor udah istilahnya udah ada apa dobelane. Udah ada tanda-tandanya gitu ya. Terus diproses sendiri. Iya. Nah, itu prosesnya seperti apa, Om? Proses dulu kan saya pernah punya. Ini kebetulan hampir sama Mas. Sama karakternya iya, kalau gitu. Sama. Jadi kalau saya itu tak sendirikan Mas. Biasanya apa disendirikan di tempat kosong. Iya, rumah kosong, bener-bener steril Mas, enggak ada manuk lain. Berarti kalau pagi tetap dimandikan atau? Iya, tetap mandi jemur Mas. Berarti sendiri juga mandinya? Iya, sendiri Mas. Oh, habis dibikin itu dibikin apa ya? Dibikin nyaman lah. Ya enggak kalau bunyi enggak terganggu sama apa? Yang lain. Oh, gitu ya. Terus burung mau gacor dengan sendirinya. Iya, betul. Prosesnya lama enggak Om itu? Ini kebetulan saya udah punya dua enggak Mas? Paling sekitar 2 bulan 3 bulan. Cepat termasuk ini mas. berarti sekitar 3 bulan gitu ya. Ini malah paling cepat Mas ini. Oh. Mas. Ini 1 bulan. Wah, edan. Ya karena belinya udah bahannya udah matang lah Mas. Kalau yang pertama kan bener-bener dari nol. Ya. Nah, kebetulan karakternya sama, coba tak bikin proses yang sama gitu. Alhamdulillah jadi Mas. Ini pakai undulan juga berarti? Ini kalau sekarang iya, posisi sekarang. Berarti di rumah atau di ada betina nih. Oh gitu. Terus gini Om, tadi kan sempat menyinggung setelah disendirikan gitu, berarti burung udah gacor lagi gitu ya, udah gacor sendiri terus nanti diapain lagi gitu. Kalau untuk yang ini sama juga Mas kayak yang pertama. Jadi memang apa ya? Sering tak gantang Mas biasanya Mas. Sering tak gantang, tak bawa labran. Tapi ada juga yang malah dibawa ke labran, nanti malah di rumah gacor ya. Tapi untuk yang ini sama yang dulu habis dibawa ke labran di rumah malah gacor. Kalau udah tambah gacor baru tak kasih undulan gitu ya. Ini udah banyak prestasi di rumah Mas. Ini kebetulan baru gantang 2 kali ini Mas. 2 kali ini. Yang pertama di mana itu? Labur Mas. Labran. Terus ini langsung di ini apa? Bayangkara ya, gitu ya. Wah, luar biasa ini sih. Saya juga kaget Mas. Ternyata mau kerja yang bagus. Tapi ngomong-ngomong gimana Om pendapatnya lomba di Bayangkara Cup Wanadedi ini Om? Kalau menurut saya bagus Mas. Kayaknya bagus, terus penonton nonteriak, jurinya juga banyak Mas. Jadi burung itu terpantau semua. Kemasannya juga bagus. Puas ya Om? Puas okay. Mas, sangat puas Mas. Habis ini mau lanjut kemana Om? Ini rencana paling Bupati Cup Mas. Bupati Cup Banjar, nanti insya Allah ke Piara Raja paling Mas. Oke. Okay. Mau sindikat. Semoga kedepannya bisa tambah terus prestasinya gitu Om ya. Terima kasih atas waktunya Om. Siap, makasih. 8 oh ya tuh terus orang betul sering ngelam baik.
asik bantu 8 daya nih. Segera di siapa? Kolibri tiket 30. Ngaco.